Jadi ini banyak banget indikator yang dimasukkan ke sini ya. Jadi dia ngelihatnya tuh bukan cuma pakai satu indikator, misalnya, oh gue cuma melihat pakai RSI doang, enggak, dia konfirmasi dengan berbagai macam indikator. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Hendy Tan di channel gue. Jadi kali ini gue akan bahas salah satu indikator yang sering banget gue pakai untuk sebagai acuan ketika trading ya. Indikator ini bukan cuman untuk dipakai, tapi disarankan untuk dikombinasikan dengan market structure seperti support, resistance, dan juga trendline. Dan memang kalau lebih baik lagi kalau kita kombinasikan dengan indikator lainnya. Nah, jadi indikator yang gue bahas adalah Machine Learning Lorentzian Classification. Penasaran dengan indikatornya seperti apa? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita akan buka di TradingView ya, dimana ini adalah salah satu aplikasi untuk melihat grafik ya, bukan trading, untuk melihat grafik terbaik yang ada ya menurut gua ya, karena si TradingView ini memang sering banget dipakai di berbagai macam aplikasi ya. Nah sekarang kalau kita mau cari indikatornya ya, kita tinggal klik saja ke indikator ini dan teman-teman bisa cari Machine Learning Lorentzian Classification. Ini adalah salah satu indikator favorit gua yang biasanya gua pakai untuk mengkonfirmasi apakah gua harus beli atau jual. Nah, kalau kita klik seperti ini nanti dia akan muncul. Nah, kalau muncul tuh jadi seru seperti ini nih teman-teman. Ada angkanya -6, -8, terus ada merah dan hijau. Nah, cuma untuk kita melihat ini kita nggak perlu lihat si angka-angka minus ininya. Jadi biasanya gua ubah di setting, terus kita akan ke stylenya, lalu ke bagian label ini gua hapus ya, gua ancenta. Nah, oke. Dan sekarang grafiknya jadi bersih. Nah, cara membaca indikator ini itu sebenarnya sangat simpel, walaupun memang si Lorentzian Classification ini ya, coba kalau kita lihat lagi, ini cukup rumit ya kalau kita lihat dari algoritmanya. Si Machine Learning Lorentzian Classification ini itu ada penjelasannya di sini ya. Intinya ini memang merupakan multidimensional feature space ya. Jadi ini banyak banget indikator yang dimasukkan ke sini ya. Jadi dia ngelihatnya tuh bukan cuma pakai satu indikator, misalnya, oh gue cuma melihat pakai RSI doang, enggak, dia konfirmasi dengan berbagai macam indikator seperti ADX dan CCI. Jadi makanya dia bilang multidimension ya. Jadi kalau kita lihat intinya how to use tuh, intinya kalau hijau ini kita buy, kalau merah ini kita sell ya teman-teman ya. Terus di sini ini ada juga penjelasan detail tentang gimana cara penyetingannya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, ini ada RSI, ada WT, ada CCI, dan ada ADX. Jadi cukup lengkap sih indikator ini kombinasinya. Lalu ada kernel regression setting, ada trade with kernel, show kernel estimate ya. Jadi ada berbagai macam lah indikator di dalamnya selain dari 4 indikator tadi ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ke cara penggunaannya ya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan indikator ini, silahkan baca aja di sini dengan cara yang tadi untuk lebih detailnya. Nah sekarang kita langsung menuju ke penggunaannya ya, yang dimana tadi seperti yang teman-teman lihat ya, kalau mau setting tuh ada di sini nih, setting, terus ada di input. Teman-teman tinggal gonta-ganti aja, nanti cobain sendiri. Yang pastinya nanti segala sesuatu yang di input di sini itu akan merubah win rate-nya. Di yang menurut saya paling seru di sini itu ada win rate-nya ya. Dikatakan di sini win rate-nya itu sekitar 70% dari 60 kali trading, 42 kali profit, 18 kali loss. Nah, tapi saran saya itu jangan langsung percaya dengan si win rate ini. Saran saya sih kita coba lihat dulu aja teman-teman. Misalnya nih ya, kita coba tes aja dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat di sini kita sudah melakukan posisi sell ya, dan kalau kita lihat di sini cuannya lumayan ya. Ada kurang lebih sekitar $50 ya. Jadi kalau trennya kuat seperti ini ataupun yang buy ini nih, kita buy di sini dapat profit sekitar $50 juga, lumayan. Itu adalah salah satu contoh ketika trennya kuat. Nah, biasanya indikator seperti ini tuh masalahnya adalah ketika tren sideways. Misalnya ketika tren sideways, kalau di sini kita beli, profit nggak? Sampai ke yang tanda merah aja, profit ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita ketemu yang seperti ini nih. Ini kita nge-sell di sini, ada hijau lagi di sini. Berarti kan ini cut loss ya. Nah, ini kan kurang lebih sebenarnya bisa loss kurang lebih sekitar sampai $5 ya. Atau kurang lebih 50 pip. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini adalah kesalahan dari si indikatornya. Berarti ini loss ya. Terus ada lagi di sini kita pasang buy, lalu di sini kita pasang sell, berarti kan kena cut loss juga. Jadi kalau kita lihat menghubungkannya, ini profit tapi ke buy-nya malah loss, terus ke sell-nya ini malah loss lagi. Jadi loss dua kali ya di sini ya. Nah, kalau kita sell di sini profit nggak? Profit ya. Jadi lumayan juga ada profitnya. Kalau kita buy di sini profit nggak? Profit lagi ya.
Terus kalau kita di sini, nah kalau misalnya agak berdekatan seperti ini jangan tertipu teman-teman. Ya, karena kan sebenarnya indikator ini agak lagging. Jadi sebenarnya dia itu baru muncul indikator selnya di sini dan buy-nya di sini gitu. Jadi sebenarnya ini loss ya teman-teman ya. Ini loss sebenarnya kayak gini. Ini loss, ini profit. Ini itu bisa dibilang BEP lah. Ini termasuk profit, cuman ini BEP karena jaraknya itu nggak begitu jauh ya. Jadi jaraknya itu syaratnya harus jauh ya. Kalau kita menggunakan indikator buy dan sell seperti ini, ya jadi jangan terlalu dimakan mentah-mentah kayak wah ini ada di atas nih merahnya, ini hijaunya di bawah berarti profit ya, enggak. Kenyataannya biasanya kita ketinggalan teman-teman. Kenyataannya ya kita harus lihat dari candlenya dan ternyata ini memang sepertinya ini BEP ya. Terus kalau kita buy di sini profit nggak? Profit. Terus kalau misalnya kita sell di sini profit nggak? Profit ya, sampai sekarang masih profit ya. Kalau ini udah jelas pasti profit yang ini. Sellnya lumayan jauh soalnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat berapakah win rate-nya, kurang lebih ada di 66%. Coba kalau kita hitung, ini profit 1, anggap ini loss, loss 1 ya. Jadi 1 sama, ini profit, profitnya 2, ini loss lagi 2 sama, ini profit lagi 42, ini loss jadi 4 sama. Ini profit 54, ini profit lagi jadi 64 ya. Nah, 64 itu berarti berapa teman-teman? 64 itu kurang lebih ada di 60% ya win rate-nya. Jadi kalau menurut gua ini cukup akurat walaupun masih di bawah win rate si 66,7% ini ya. Karena memang dia kan hitungnya 63 kali tradingan. Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti di backtest ke belakang apakah benar profitnya win rate-nya sampai 66,7%. Nah, jadi indikator ini biasanya memang gua pakai juga sebagai referensi ketika gua mau buy atau sell, teman-teman. Jadi gua misalnya cocokin ya, misalnya ini kan sekarang lagi posisi sell nih. Kapan gua harus buy? Gua lihat dulu si market structures-nya. Ini adalah bagian support yang kuat. Maka sebenarnya gua akan buy di sini. Cuman balik lagi, gua akan tunggu indikator hijau ini muncul. Jadi kalau indikator hijau ini muncul, maka gua akan beli. Ya, cuma kalau kelihatannya sih ini masih bisa turun lagi ke bawah ya. Nah, ini harus kita perhatikan nih. Soalnya kalau dia naik terus dia ada indikator hijau, ini gue makin yakin untuk membeli sekarang. Ini tuh adalah titik penentuan lah teman-temannya, karena batas maksimalnya kan sampai di bawah sini nih. Jadi ini udah masuk ke area support yang berikutnya. Seperti itu teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan kita untuk open posisi buy ketika trend naik seperti ini ya. Karena memang kalau kita kombinasikan dengan trend line pun, ini sebenarnya udah masuk ke trend line-nya ya. Jadi kita memang sarankan beli di sini nih. Cuman ya buat jaga-jaga kita tunggu indikator warna hijaunya muncul aja deh. Ini kan hampir-hampir muncul ya. Gitu ya teman-teman, cara simpel memakai Lorenzian Classification. Memang kalau kita menggunakan indikator ini, gue saranin untuk tadi tetap pakai support resistance, tetap konfirmasi pakai trendline. Karena dengan cara ini kita bisa melihat nih, kalau kita kan jadi tahu kita buy-nya jadi di sini, jadi nggak telat. Jadi si indikator ini tuh agak lagging nih. Kalau kita lihat kan ini ada perbedaan tuh. Ya, coba bayangin kalau kita buy-nya di bagian trendline ini, di sini. Kan belum muncul indikator hijaunya ya, dia mantul dua. Nah, bayangin aja sekarang kalau kita buy di sini dan dia ternyata naik, kan bisa mendatangkan cuan yang lebih gede dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu cara tradingnya ya, teman-teman. Nah, baik lagi, ini bukan indikator dewa ya. Jadi kalau teman-teman pakai ini doang, hati-hati aja. Karena nanti teman-teman akan pusing ketika trennya lagi sideways seperti ini ya. Ini yang kayak gini-gini nih. Jadi baru juga berubah nih, buy, sell, teman-teman pasti ketinggalan. Itu bikin stres banget sih kalau pakai indikator ini dan sideways-nya nggak kira-kira. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa gue bagikan tentang indikator ini, Lorenzian Classification Machine Learning. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sekali lagi gue ingatin, ini bukan indikator dewa yang merupakan rekomendasi untuk semua para trader memakai ini. Tapi ini hanyalah edukasi, dan teman-teman bisa pakai ini kalau misalnya menurut teman-teman itu bermanfaat ya. Oke, gue Henry Tan dan gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.